Deria. Halo, selamat datang kembali di Derians di Koi 89. Kita ngebahas soal dunia ikan koi lagi nih. Tapi hari ini gue agak sedikit ingin mengajak teman-teman jangan malas-malesan. Ayo keluarkan ilmu matematikanya. Kalau yang malas mikir silahkan keluarkan kertas, pensil maupun kalkulator. Kita agak sedikit hitung-hitungan. Banyak sih di konten-konten gue suka gue selip-selipin gimana sih cara menghitung volume air kolam koi. Jadi teman-teman, volume air kolam koi ini wajib diketahui karena fungsinya banyak banget. Satu, untuk pemilihan pompa. Kedua, untuk tahu pantesnya kolam gua ini maksimal populasi atau jumlah ikan koi yang dipelihara berapa sih. Tuh penting banget. Yang ketiga, untuk pemberian obat ikan. Jadi kalau ngasih obat ikan kan, kalau lu ngasih obatnya langsung ke kolam termasuk garam ikan, lu harus tahu dosisnya berapa banyak. Nah, dosisnya obat atau garam ikan itu yang kita kasih ke kolam ikan itu harus sesuai dengan volume air kolam ikan koi yang kita punya. Jadi penting banget teman-teman mengetahui volume air kolam ikan koi teman-teman di rumah. Karena banyak banget, gue yakin, ayo ngaku, banyak banget yang sampai hari ini nebak-nebak doang, kolam gue kira-kira volumenya sekian liter deh, sekian kubik deh, gitu loh. Enggak ya, sayang lagi. Ih, sayang. Maksud gue, enggak ya, teman-teman ya. Enggak bisa begitu, harus ngerti banget kita berapa volume air kolam koi kita. Itu penting. Karena yang paling sering terjadi sih ya, kalau nggak tahu volume air kolam koi, apa yang paling sering terjadi? Ada dua. Yang pertama, dia punya ikan koi atau melihara ikan koi kebanyakan, overpopulasi. Karena bagi dia cukup koi kan, karena volume air gue sekian. Tapi setelah dihitung-hitung, enggak. Nah, sebagai gambaran aja, kalau di Jepang teman-teman mau gedein ikan koi di danau-danau kecil itu, mereka menggunakan sistem kurang lebih nih, satu ikan koi itu dengan 4 ton air. Nah, kolam gue nih, kalau gue terapinnya sekitar satu ekor ikan koi dengan 2 ton air. Kebayang gak lo kalau di danau besar di Jepang, ada lagi yang danaunya besar tapi cuma diisi 10 atau 20 ekor ikan koi, yang logikanya ikan koi tersebut satu ekornya dikasih space bergeraknya itu sekitar 5, 6, 8 ton. Gede banget satu ekornya. Itulah mereka badannya bisa evolve, body developmentnya atau perkembangannya bisa jumbo, gede-gede yang kayak teman-teman lihat di YouTube itu 1 meter panjangnya, 90 cm, badannya juga bulky. Nah, jadi itulah pentingnya besaran volume air, kita buat space-nya besar untuk ikan koi. Jadi satu kolam jangan penuh-penuh. Kalau teman-teman masih punya prinsip yang satu kolam diisi ikan koi rame-rame, gak apa-apa ya, kan masih kecil-kecil, tetap aja rugi. Kenapa? Karena kecil-kecil itu tapi banyak, akhirnya membuat ikan koi lu susah gede, susah berkembang. Bisa, cuman lambat. Perhatiin dong, kalau lu kayak gitu, iya ya, kok kolam gue udah 2 tahun, 3 tahun, ikan gue segini-segini doang ya. Itu dia, overpopulasi, kebanyakan. Rugi pakan juga, kotorannya juga bisa ngebuat ikan lu bolak-balik sakit. Sering sakit kan kalau kebanyakan ikan? Nah itu, overpopulasi. Oke teman-teman. Kedua, overdosis. Gara-gara gak ngerti volume air kolam ikan koi, termasuk volume bakaran tina, juga harus ngerti itu berapa liter isinya. Akhirnya saya suka ngasih obat overdosis, dan ini berlaku dengan gue, berapa kali gue terjadi. Jadi gue bukan sok pinter, gue bego. Justru gue ngasih konten ini teman-teman biar teman-teman nggak bego seperti sesa-sesa sayur. Saya maksudnya. Iya. Oke, langsung siapin ya kertasnya ya teman-teman. Kalau ingin menghitung volume air kolam ikan koi yang mudah dan benar, caranya begini. Satu, rumusnya. Panjang kali lebar kolam kali ketinggian kolam. Ketinggian kita sebut juga dengan kedalaman. Jadi ingat rumusnya, panjang kali lebar kali ketinggian kolam. Itu ntar hasilnya keluar tuh, dalam bentuk sentimeter ya, kalau bisa. Itu keluar tuh, itu adalah volume atau luas kolam dengan ukuran sentimeter. Nah, volumenya teman-teman, caranya, volume air maksud gue ya, adalah dari total luas jumlah kolam tersebut dibagi 1000. Akan keluarlah angka, itulah yang kita sebut dengan volume air kolam koi lo.
kita kasih contoh, kolam gue contohnya. Oke teman-teman, yuk kita mulai menghitung dengan contohnya kolam koi gue yang gue punya ini. Dengan hitungan sentimeter ya teman-teman ya. Panjang kolam gue 400 cm, dikali lebarnya 300 cm, dikali kedalaman atau ketinggian 200 cm. Jadi 400 kali 300 kali 200 sama dengan 24 juta. 24 juta ya, Jeng? Enggak, awalnya 24 juta kan? Gue minta tolong istri gue minta hitungin, daripada salah, nanti gue dihujat dengan netizen. 24 juta itu adalah luas volume kolam. Luas volume airnya 24 juta dibagi 1000. Maka keluarlah hasilnya 24.000. Yang kalau kita hitung dengan hitungan kubik atau tonase ya, itu berarti kolam gue volumenya 24 ton atau 24 kubik. Nah, itulah volume air kolam gue. Termasuk filter chamber ya. Oke, tapi hitung aja sama dong, kan air juga. Gampang kan ngitungnya teman-teman? Jadi dari sekarang teman-teman harus bisa ngitung. Wah, bakaran tina juga nih. Panjangnya misalnya 1,5 meter, lebarnya 80 cm, kedalamannya misalnya 80 cm. Teman-teman tahu tuh rumusnya. Jadi panjang kali lebar kali ketinggian atau kedalaman dibagi 1000, keluarlah itu liter atau kubik atau tonase volume air yang teman-teman miliki, baik itu bakaran tina lalu kolam koi ikan teman-teman. Semoga bermanfaat ya, karena hitung-menghitung air ini sangat dianggap remeh banyak bagi kebanyakan penghobi ikan koi di Indonesia maupun dunia. Gak pernah ngerti kalau ditanya. Ayo dong, belajar sama-sama kayak gue juga masih belajar. Semoga kita ngerti mulai hari ini. Dan kalau lu suka dengan konten ini, lu ngerasa, ah bermanfaat sekali gitu. Iya. Tolong di like dong, teman-teman saya gak di like. Gue dikit banget lu yang like, kapan saya mau jadi seperti artis. Iya. Gak serius, minta bantuannya di like, di share konten ini ke teman-teman dan keluarganya, dan di subscribe. Gue minta bantuan banget dong teman-teman, biar gue bisa tembus 100 ribu tahun ini. Di subscribe ya, yang subscribe gue doain panjang umurnya, rezekinya diluasin, banyak uangnya. Salam satu hobi, salam dari Siki Goy, cheers baby. Sebelum assalamualaikum, maaf ya, gue emang keringetan, maklum, saya kan atlet tinju. Iya. Assalamualaikum. Teman-teman, terima kasih ya sudah nonton Dorian. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.